Kan landing kepemimpinan yang sangat smooth gitu, karena betul. Memang hanya melanjutkan, tidak ada perbedaan yang lain. Bahkan ketika penyusunan anggaran itu Mas Aldi dan juga Mas Kicoy, Pak RT, itu sudah dilibatkan pemerintah yang baru. Jadi memang tidak ada yang perlu terlalu banyak di otak-atik setelahnya. Biasanya kan akan ada otak-atik ya, kalau karena beda fokus anggaran gitu. Dan ini kita lihat baru saja sudah sampai dan Ibu Iriana juga sudah turun begitu, karena memang yang pulang ada juga. Pak RTD sudah bersiap untuk mendampingi Pak Presiden ya, turun dari kendaraannya ya. Dan ini boleh dibilang kendaraan kepresidenan yang baru pertama kita lihat juga loh, warna putih loh. Biasanya kan diidentikan warna hitam. Iya kan? Kita baru lihat pertama kendaraan kepresidenan Republik Indonesia warna putih. Iya. Biasanya kalau dulu-dulu kita lihat selalu warna hitam. Hitam. Benar. Dan ini dibahas juga ya di sosial media banyak. Kendaraan kepresidenan warna putih ini dan kendaraannya Maung ya, dari Maung. Produksi Pindad ya, biasa. Ya Pak Kapolri dan Bapak Panglima TNI ya, Presiden sedang menuruni kendaraan kepresidenan. Ya, Presiden terpilih Prabowo Subianto baru saja turun dari kendaraannya. Disambut antusias. Dan ini dia Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, dan juga sudah turun dari kendaraan dan disambut dengan antusias ya, memanggil nama-nama Jokowi. Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo. Berkasi lukisan. Serta Ibu Iriana Joko Widodo. Sesaat lagi akan kami persembahkan flypast pesawat tempur TNI Angkatan Udara kepada Bapak Joko Widodo beserta Ibu Iriana sebagai bentuk apresiasi dari kami atas pengabdian Bapak selama 10 tahun dalam memimpin bangsa Indonesia. Luar biasa ya, banyak yang meneteskan air mata ya. Marilah kita saksikan bersama dari arah gambar terbaru situasi di Bandara Halim, di mana kita melihat Presiden ke-7 Joko Widodo bersama dengan Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang bersama-sama memang tujuannya adalah mengantarkan Bapak Jokowi kembali pulang ke Solo. Dan tadi kita melihat bagaimana interaksi Presiden dengan rakyatnya ya, bersuap foto, selfie bersama. Tadi kita juga mendengarkan teriakan-teriakan Jokowi dengan ada gambar ya tadi, gambar dari istana kantor. Tadi juga. Jadi artinya memang
kesan yang mendalam ya, gitu ya, melepaskan ya. Pemimpin yang sudah 10 tahun, bukan waktu yang singkat, dua iya. periode. Bersama dengan Ibu Riana ya, ini. Nampak juga tadi keluarga Pak Jokowi, Mas Kaisang dan Mas Bobby ya, menemani keberangkatan ayahanda tercinta ya. Ya. Pak, dibuka dong. Dibuka Pak, maaf Pak. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Nunduk. Ngawet aja bagi ya. Ngawet aja bagaimana? Ngawet ya. Ngawet ya. Terus gini dulu. Aman ya, udah lepas ya. Hah?
sampai di jalan lah. Sampai di jalan. Ya ya ya, kok. Ini tanya aja, tanya kalau kemana aja. Berapa pawang sih hari ini? Berapa pawang kan ya? Ya, masalahnya. Baru kan, kita kan masalah.
Siap pakai dolar.